Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Munifa di Munifa Channel. Hari ini adalah hari di mana entertainment Indonesia dalam berduka karena meninggalnya seorang tokoh komedian yang sangat senior, yaitu Pak Omas Suwati binti Naik, binti Haji Naik. Jadi kita akan coba nyelawat ke makam beliau yang ada di Rada Rauli. Di sini kita bersama Fandi Orami dan satu lagi Denny Deran Official. Deran Official. Oke, bro. Kita berangkat. Assalamualaikum wabarakatuh. Kali ini kita pergi ke pemakaman Mpok Omas. Kita doakan semoga Mpok Omas diberikan tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini suasana pemakaman Pak Mas. Semoga cuma di sisi Allah. Kira-kira ada berapa sebelum sampai ya? Iya. Ya, mungkin mungkin sering ada keluhan atau seperti apa, Bang Kasman? Keluhan penyakit mungkin? Keluhan penyakit dia yang pasti kan sesak deh. Udah gitu lambungnya komplikasi sih, jadi penyakitnya banyak gitu kan. Cuma yang lebih kerasa itu ya gulanya dia udah lama juga gitu. Jadi di sini dia mungkin karena komplikasi gitu kan, masih tubuhnya juga lemah gitu kan. Karena di saat hari terakhirnya kan sempat ngedok juga, cuma kan waktu itu kita mau sakit besar juga kondisinya kan lagi seperti ini gitu, dan dia sendiri nggak mau. Akhirnya kebetulan saya ada takut di karantina makanya ada pasti di karantina gitu. Betul, beliau tidak ingin. Makanya kebetulan saya ada teman dokter pribadi, yaudah akhirnya beliau dipanggil. Akhirnya ikut siang bus. Iya. Doanya mungkin dari keluarga. Ya, doanya yang pasti semoga almarhumah bisa tenang dan terima iman Islamnya, dan buat pemirsa semua juga mohon doanya semoga almarhumah baiklah, husnul khotimah. Halo, Bro. Jadi sampai di sini perjumpaan kita atas prosesi pemakaman dari Pak Omas. Doa kita bersama semoga Pak Omas diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Jadi kita juga sudah mendengar, mendengar bagaimana kronologi dari penyakit Pak Omas ini. Semoga ini dapat memicu doa-doa yang baik untuk Pak Omas, Hajah Omas Wati binti Haji Naik, dan seperti biasanya majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selamat pagi Pak Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.